Saudara, untuk kali pertama, selebritas Iris Bella akhirnya menjenguk suaminya Amar Zoni yang terjerat kasus narkoba. Meski mengajukan rehabilitasi, sang istri menyerahkan proses hukum kepada penyidik. Istri Amar Zoni, Iris Bella, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi. Tidak sendiri, Iris Bella datang bersama sang mertua, ayah Amar Zoni. Selain menjenguk Amar Zoni, kedatangan sang istri juga untuk menindaklanjuti proses pengajuan rehabilitasi. Meski demikian, Iris Bella dan keluarga menyerahkan sepenuhnya seluruh proses hukum kasus penyalahgunaan narkoba suaminya kepada penyidik. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan selanjutnya, saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang. Dan kami, saya dan keluarga, betul-betul menghormati dan juga mempercayakan semuanya yang sedang berjalan ini dengan ketentuan yang berlaku.